Allah kasih kita 168 jam per pekan. Masa gak punya waktu 2 jam untuk belajar agama? Sesibuk itukah kita? 168 jam, 2 jam aja gak punya waktu. Oh, sibuk banget kita. Nabi aja kalah sibuk sama kita misalnya. Nabi itu Rasul, umatnya banyak, lalu kepala negara, lalu pemegang kunci Baitul Mal, menteri keuangan, lalu yang berikutnya panglima perang, kalau bahasa kita panglima TNI. Itu masih sempat belajar dengan malaikat Jibril. Kita presiden bukan, menteri bukan, panglima TNI bukan, gak sempat belajar. Subhanallah, ini nyari apa sih dalam hidup? Nabi istri 9, kita istri 1, dan banyak yang jomblo gak ngaji-ngaji. Jadi ini gimana sih? Ini bukan nyari, ini diperbudak dunia. Ini ada yang salah dalam hidup kita.